Sebanyak 300 petugas gabungan dari tiga pilar, serta warga Kelurahan Keramat Pela Kebayoran Baru dan warga Kebayoran Lama Utara bersama Ormas turun berbondong-bondong untuk melakukan kerja bakti bersih-bersih Jakarta Selatan di Kali Grogol, perbatasan Keramat Pela Kebayoran Baru dengan Kebayoran Lama Utara, Minggu 1 Februari 2015. Wali Kota Jakarta Selatan, Syamsuddin Nur, mengatakan, kegiatan bersih-bersih Jakarta Selatan ini kita lakukan secara rutin setiap minggu. Kegiatan ini dimaksudkan selain untuk mempererat silaturahmi, juga untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan yang bersih. Menurut Syamsuddin Nur, masalah lingkungan adalah satu hal yang mendapat perhatian serius dari pemerintah Kota Jakarta Selatan. Tim Liputan, Kominfo Mas, Jakarta Selatan melaporkan.